sekarang ini sejak tahun 2020 yang lalu menjadi periode ketiga masa suram perfilman Indonesia. Belum tahu sampai kapan masa suram ini akan berlangsung. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Dalam riwayat perfilman Indonesia, yang jika kita mulai tahun 1950 sebagai hari kelahiran film nasional, hari-hari ini kita mencatat sebagai masa periode ketiga masa suram perfilman Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab dari masa suram sekarang ini. Jika tahun 2019 sebelum pandemi, tercatat ada sekitar 129 judul film tayang di bioskop dengan capaian penonton kalau di total sekitar 50 juta pembeli tiket bioskop, maka di masa pandemi sejak Maret 2020 yang lalu sampai September 2021 ini tidak lebih dari belasan film sempat tayang di bioskop karena memang bioskop tutup. Dan capaian penonton tercatat tidak lebih dari 500 ribu orang. Maka menjadi masa suram periode ketiga perfilman Indonesia. Dua periode sebelumnya, masa suram perfilman Indonesia terjadi antara tahun 1957 sampai 1968. Sedangkan masa suram periode kedua bisa kita sebutkan antara tahun 1992 sampai tahun 2000 yang sering kita sebut sebagai masa mati suri perfilman nasional. Pada periode 1957 sampai 1968 atau kita sebut periode pertama masa suram perfilman Indonesia, saat itu sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik antara aliran kanan dan aliran kiri yang bertarung sedemikian tajamnya, ditambah lagi dengan dominannya film impor. Sehingga pada masa itu para produser film nasional yang dimotori oleh Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI sempat melakukan aksi menutup studio-studio film. Di sisi lain muncul gerakan pavias atau aksi pemboikotan terhadap film Amerika yang kemudian juga berdampak pada bangkrutnya sejumlah bioskop. Dan itu menambah masa-masa suram film Indonesia pada masa itu. Antara tahun 1992 sampai tahun 2000 atau kita sebut periode kedua dari masa suram perfilman Indonesia, waktu itu penyebabnya adalah adanya loncatan kemajuan teknologi atau industri audiovisual yang melahirkan media-media seperti kaset video, laserdisc, VCD, DVD, dan sebagainya, ditambah membanjirnya film-film impor serta perkembangan stasiun TV swasta sebagai euforia kebijakan open air policy atau udara terbuka. Jadi waktu itu televisi-televisi swasta banyak menyiarkan film yang disulih suarakan atau didap ke dalam bahasa Indonesia, dan itu oleh para pengamat dinilai membuat penonton film-film yang semula di bioskop, terutama film Indonesia, berlarian menonton film-film di televisi yang juga sepertinya berbahasa Indonesia. We'll be right back.
sekarang ini, sejak tahun 2020 yang lalu, menjadi periode ketiga masa suram perfilman Indonesia. Belum tahu sampai kapan masa suram ini akan berlangsung, serta akan bagaimana wujud kebangkitannya nanti jika memang film Indonesia akan mampu bangkit lagi. Semua pihak sedang mengusahakan. Demikianlah riwayat perfilman Indonesia. Kami ajak Anda untuk merawat ingatan, melihat Indonesia dari sudut pandang perfilman. Film Indonesia lahir, beredar, tenggelam, lahir kembali. Seperti matahari, terbit, beredar, tenggelam, mungkin besok akan terbit lagi. Manusia pun begitu, lahir, beredar, mati, yang lain akan lahir. Hanya Tuhan kiranya yang tidak mengenal lahir dan tidak mengenal mati, tetapi selalu beredar. Sampai jumpa, Sonic Film Cinematek.